dan ini masih menunggu antrian untuk mendapatkan kamar, tapi sudah mendapatkan notis bahwa ada ruang kosong. Menunggu dipersiapkan dulu, nanti sehabis jam 13.00 baru bisa kita masuk ke ruangannya. Ini dino semua ini Jumatan sih. Masjidnya sebelik di terang loh. Masih kembali ke Sarjito, berada di gedung parkir RSU Dr. Sarjito. Rencananya hari ini penanganan untuk kedua ibu saya ya, ke pembersihan jamur di mata. Jadi ya, kemarin sudah dapat kamar dan hari ini sudah observasi untuk melakukan tindakan operasi. Untuk perkiraan jadwalnya jam 2 nanti sore. Dan hari ini saya berada di parkiran. Tadi sudah ngaplos adik saya yang nunggu, nganter istri, ngaplos adik, nanti saya tinggal kerja. Tapi ya mau gimana, kan akomodasi memerlukan akomodasi yang juga biaya. Jadi ya harus nyari biayanya itu dulu di tempat kerja. Jadi naik setu ini naik kuli kan gajian. Kodohnya nunggu kok gaji nesek tinggu wirawiri nunggu pasien. Sing yang pasti ya mohon doanya agar tindakan operasi hari ini untuk simbok kuli berjalan dengan lancar, aman, dan penyakitnya segera disembuhkan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, seperti itu saja karena memang sudah blank, tidak bisa berpikir banyak. Dan tak bikin konten ini salah satu untuk menetralkan pikiran saya yang rasanya gimana. Kalau yang pertama sih saya masih yakin karena pembersihannya tidak operasinya tidak operasi gimana ya yang terlalu besar. Tapi kalau yang kali ini nggak tahu kenapa saya sedikit was-was. Tapi ya semoga saja berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Pokoknya selamat sakabe dan penyakitnya segera sembuh. Seperti itu saja, matur suwun yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.